Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala yakhafu zulman wa la hadma. Sadaqallahul aliyul azim. Amma ba'ad, hadirin para jamaah salat zuhur beserta yang mujahidin rahimakumullah, para pendengar mujahidin FM dimanapun berada, dan juga pemirsa sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kembali kita bersama-sama di majelis yang mulia ini, majelis tausiah, majelis tawasul bil haq, tawasul bil marhamah, insyaallah, di mana saya sendiri menasihati diri saya dan untuk kita semuanya, mari sama-sama kita saling mengingatkan dalam hal-hal apa saja kehidupan kita ini, sehingga kehidupan kita menjadi bermakna, baik bermakna dari sisi duniawinya, kita punya kehidupan yang bermanfaat terutama untuk keluarga kita, untuk masyarakat, dan untuk bangsa dan negara kita, dan tentunya yang lebih mulia adalah untuk agama. Dan kemudian tentunya untuk manfaat yang terbaik yang kita harapkan adalah apabila kita bisa diterima kita nanti, apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diterima oleh Allah, baik itu jasad kita, baik itu ruh kita, dan yang penting adalah amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan balasan yang sempurna dan berlipat ganda insyaallah. Itu harapan semua manusia, harapan semua, apalagi orang beriman. Para jemaah sekalian, ada pembicaraan tema kita, mungkin tujuan kita adalah amalan mana yang bisa membawa kita ke surga, atau apa saja syaratnya untuk kita bisa masuk surga. Kan itu, tidak ada umat Islam, tidak ada orang-orang yang beriman yang tidak mengharapkan surga di akhir kehidupan, kelak di akhirat. Nah, pertanyaannya, amal manakah? Nah, untuk itu mari kita mengambil sebagai perbandingan apa yang menyebabkan seseorang itu keluar dari surga. Kok bisa? Mari kita lihat sejarah. Sejarah dalam kehidupan, sejarah yang Allah nukilkan dalam Al-Quran. Mungkin tidak perlu belajar banyak, kita sering mendengar bahwa sesungguhnya malaikat, ya, jin itu ada di surga, termasuk iblis yang membangkang tadinya di surga. Nah, seperti kita ketahui bahwa iblis dikeluarkan dari surga. Kenapa? Karena iblis memakai pakaian Allah, yaitu sombong. Nah, artinya para jemaah sekalian, kesombongan itulah yang menyebabkan akhirnya iblis diusir oleh Allah dari surga. Padahal surga itu sudah tempat asalah kita, tempat asal, ya, malaikat, jin, iblis, termasuk manusia. Nah, yang kedua, pertama iblis dikeluarkan oleh Allah karena sombong. Artinya para jemaah sekalian, kalau kita ingin masuk ke dalam surga kembali kelak di akhirat insya Allah, maka jangan gunakan pakaian kesombongan. Hadis yang tersisir kita dengar dalam sebuah hadis yang intinya adalah sesungguhnya apabila tidak akan masuk surga seseorang yang apabila ada sekecil zarah itu sifat sombong dalam hatinya. Nauzubillah min dzalik. Sedikit saja sifat sombong dalam hati itu, nauzubillah min dzalik, seperti apa gitu. Makanya kita harus cek terus nih, adakah sombong itu tidak berhak masuk surga, nauzubillah min dzalik. Apa kesombongan iblis? Iblis jelas kesombongannya hanya masalah asal usul. Hati-hati dengan asal usul. Ya Allah, aku ini ceritanya kan sepanjang ceritanya bahwa dia tidak mau sujud kepada Adam. Aku tidak mau sujud kepada Adam.
Engkau ciptakan Adam dari tanah, sedangkan engkau ciptakan kami dari api. Api lebih baik dari tanah. Itu menurut persepsinya iblis. Tidak cocok nih, api yang nyembah tanah. Kesombongan. Kesombongan. Padahal Allah sudah memerintahkan. Perintah Allah, sujudlah kepada Adam sebagai penghormatan. Nah, artinya pada zaman sekarang ada dua. Kesombongan dan tidak mau mentaati perintah Allah untuk sujud kepada pada perintah Allah untuk sujud dan penghormatan kepada Adam. Itu saja. Nah, ini biasa dipresetkan oleh para orang liberal. Sesungguhnya katanya iblis itu lebih tinggi tauhidnya daripada kita, karena dia tidak mau menyembah manusia. Padahal sebenarnya bukan masalah sembah menyembah itu, karena Allah menyuruh tadi, maka di situ ada ketaatan perintah Allah. Karena Allah untuk menguji ada iblis ya, untuk apakah dia mau menerima perintahnya. Dan ternyata iblis menolak, tidak mau menerima Allah, dan juga akibat atau alasannya, konsiderannya, kalau bahasa sekarang ada kita buat peraturan untuk persidangan apa sebab, maka konsiderannya adalah kami lebih mulia dari api dan Adam dari tanah, padahal Allah sudah mengatakan hanya untuk memberikan penghormatan kepada Adam. Itu. Nah, yang kedua, artinya satu syaratnya kita tidak boleh sombong, yang kedua kita tidak boleh melanggar perintah Allah. Yang ketiga juga sama, yang mungkin yang ini yang penting bagi kita, kenapa Adam dikeluarkan dari surga? Pada Adam dan Siti Hawa sudah Allah berikan kesempatan kenikmatan yang luar biasa dalam surga. Ya, tidak ada satupun yang bisa menandingi kenikmatan. Tetapi kenapa? Karena itu faktor ketiganya adalah bujukan dari setan iblis tadi yang Allah kutuk. Ternyata dia bisa menggoda Adam. Kenapa? Untuk tidak mentaati perintah Allah. Artinya Adam dihukum oleh Allah untuk keluar dari surga karena tidak mentaati. Apa perintahnya? Lah, jangan mendekati pohon. Pohon yang dilarang. Itu pohon, bahasanya pohon khuldi. Ya, walaupun itu bahasa dari setan sendiri yang bernama pohon khuldi, pohon kekalan. Nah, jadi para jemaah sekalian, pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang perlu kita kembali ulang. Apakah saya ini sudah betul-betul mentaati perintah Allah atau tidak? Oke, mari kita cek. Kita misalnya apa? Amal yang paling sering kita, sholat misalnya, sholat yang kita lakukan. Benarkah sholat itu sudah kita lakukan secara benar? Secara baik? Nah, di dalam ayat yang saya bacakan tadi, ada begini. Sebelum kesana, akan saya sampaikan, Allah berfirman, wa may ya'mal minas sholihat wa huwa mu'min fala yakhafu dzulman wala hadma. Dan barang siapa mengerjakan amal-amal yang soleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya, dan tidak pula dia khawatir terhadap pengurangan hak-haknya. Nah, dalam hal ini ada keadilan, ya ada keseimbangan di dalam dia beramal. Dan kalau kita melihat di surah Al-Bayyinah misalnya, banyak sekali kita hafal ya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya kata Allah, orang beriman dan beramal saleh, Allah berikan dia khairul bariyah, balasannya yang baik. Jazaa'uhum 'inda rabbihim. Allah memberikan balasan di sisi Rabb mereka, jannatu 'adnin, surga Aden, tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radiyallahu anhum waradu anhu. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu sekalian, para pendengar yang berbahagia. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Jadi pertanyaan tadi, pertanyaan kita, apakah amal-amal soleh yang mana yang membawa kita kepada surga, ternyata adalah amal-amal soleh yang kita lakukan dengan ridho, dengan ikhlas, ya, dengan keikhlasan, dengan
tanpa paksaan, kerelaan bahasa kita. Sehingga kalau kita lihat contoh misalnya, maaf dicerat di masjid, orang apakah orang berjamaah ramai di situ, berjamaah salat jamaah. Dia datang berjamaah sih karena mengantar anaknya sekolah ke masjid, ke sekolah Mujahidin misalnya. Jadi dia berjamaah. Tapi pada hari Sabtu, hari Ahad yang tidak ada, mudah-mudahan tidak ya, yang tidak ada sekolah, dia tidak ke masjid salat berjamaah. Jadi dia belum ikhlas secara murni di dalam salat berjamaah tadi untuk Allah, tetapi karena dia karena ada keterpaksaan dia ke masjid ini, ada dia sholat. Ke Mujahidin, karena komplek ini masjid ini, dia sholat. Hanya mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu di kita. Ini contoh. Artinya keridhaan kita kepada Allah belum sempurna. Mari kita perbaiki. Karena ridha Allah fi ridha walidain. Di ayat yang lain. Bahkan untuk mencintai orang tua juga termasuk cintaan Allah. Nah, jadi keridhaan-keridhaan itu banyak, di antaranya adalah amal-amal tadi yang kita lakukan dengan ikhlas, juga berbuat bakti kepada orang tua, maka Allah ridho kepada kita, dan juga segala macam bentuk yang Allah perintahkan yang kita lakukan dengan tanpa ada alasan ataupun argumentasi. Itulah iblis ya. Iblis tidak mau karena dia tidak mau tujud karena alasannya dia lebih mulia. Nah, jangan sampai ada mama, mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya. Bahwa kita beramalnya karena hanya karena ada prestasi atau prestise yang terbaik yang kita bisa nampakkan. Kalau tidak nampak orang, kita tidak mau berbuat. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi mari kita lihat. Jadi wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'min falahu khaufun 'alaihim wa la hadama, itu adalah bahwa orang yang beriman dan amal soleh dengan beriman tadi, maka dia tidak akan takut perbuatannya. Tidak akan takut perbuatannya tidak adil atau tidak dilakukan yang tidak apa namanya? Tidak perlakuannya tidak adil terhadap amal-amalnya. Adil itu adalah di mana kita menempatkan sesuatu dengan baik, dengan benar. Pada saat kita mungkin sibuk, bagaimana kita melaksanakan sholat, lakukanlah sholat dengan baik. Jangan sampai buru-buru, cepat-cepat. Lalu Rasulullah mengatakan, orang yang bersolat yang buru-buru, yang tidak tuma'ninah, itu sama seperti pencuri. Dia mencuri waktu sholat. Nauzubillah minzalik. Bayangkan, udah sholat seperti pencuri. Sholatnya sih sah diterima, kewajibannya gugur, tetapi nilainya tidak ada. Nah, artinya kita belum ikhlas. Kepada Allah kita masih buru-buru, masih macam-macam, tapi kepada yang lain mungkin kita lebih adil masalahnya. Kenapa kepada yang lain selain Allah kita begitu menghususkan diri, terlalu fokus, terlalu hebat, tetapi begitu kepada Allah kok buru-buru sholatnya, rukunya tidak jelas, bacaannya hanya sekali-sekali. Nah, ini terjadi di antara kita. Mari kita koreksi. Kita koreksi agar menjadikan kita orang-orang yang beramal. Maka tidak ada lain para jemaah sekalian untuk kita mengevaluasi apa yang menyebabkan kita akan masuk surga, tentu adalah keridhaan Allah yang akan sampai kepada Allah. Mari kita terakhir adalah mari kita kembali ingatkan kisah yang saya beberapa kali sebutkan di sini, kisah seorang pelacur kan? Seorang pelacur di zaman Bani Israel yang karena ada seekor anjing yang kehausan di pinggir tebing parit, lalu dengan ikhlas si pelacur tadi turun ke pinggir tebing itu mengambil air. Kenapa digunakannya? Sepatunya yang ada cekokannya itu digigitnya, dia tangan begini di pinggir parit, digigit, diambil air, diisi, dibawa lagi, bersusah payah dia naik, dan dikasihlah si anjing yang hampir mati kehausan ini dengan air itu, dan akhirnya anjing itu bisa berlari dan hidup kembali. Arsy bergetar. Allah melihat keikhlasan dia, kerelaan dia untuk memberi air itu yang susah payah tadi itu, akhirnya Allah ampuni dosanya. Dan walaupun dia seorang pelacur, Allah ampuni dosanya, Allah jadikan dia ahli surga. Karena tidak lama setelah itu si pelacur tadi meninggalkan. Nah, inilah contoh betapa pentingnya keikhlasan, betapa pentingnya kerelaan kita kepada Allah. Radiyallahu anhum wa radhu anhum. Ya, mereka Allah ridai dan mereka pun ridha kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini dan juga para jamaah yang mendengarkan di mana pun
sujud, mari kita ridho, mari kita merelakan apa yang kita jadikan amal kita kepada Allah saja, dan mudah-mudahan Allah meridhoi kita, maka kita berhak untuk mendapatkan surganya kembali insyaallah di akhirat kelak. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.